lah harinya lah. Iya, Pak. Jangan jaga malam jangan langsung ya. Total korban itu ada 38 yang dijumlahkan. Dan keseluruhan itu ada sekitar 4 orang. Yang beliung begini memang jarang-jarang terjadi. Bahkan warga yang ada korban di sini juga baru pernah melihat. Tidak pernah seumur hidup kita melihat adanya puting beliung yang seperti itu. Nah, kami juga sudah minta koordinasi dengan Pak Camat, dengan juga dari Dinas Sosial, Dinas Bencana, ya, untuk rehabilitasi pasca bencana. Sebagiannya ada yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan ekstra, seperti bencana kebakaran begitu, ataupun juga yang sifatnya dari Dinas Sosial atau ada bedah rumah. Karena memang rata-rata yang rusak kan bagian atap.